Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Hardi. Nah, ini kita lagi di dalam mobil Honda Mobilio. Mobilio. Nah, ini agak-agak nanti akan saya tanyakan ke Mas Mamang. Kita lagi ngetes, uji, mas. Ngetes. Oh, lagi ngetes. Lagi ngetes tentang yang baru diperbaiki. Oke. Nah. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang Mobilio ini kenapa, Mas? Jadi kok Mobilio ini masalahnya di kaki, Mas. Oh, di kaki. Jadi di kaki yang punya awalnya punya masalah kaki, sempat ngebengkel. Mm-hmm. Ya mungkin diagnosanya kurang tepat apa gimana ya. Mm-hmm. Tapi yang jelas udah ganti shock, terus ganti support shock, yeah. Terus ganti link stabil. Mm-hmm. Itu terus setelah selesai masih aja gitu. Mm. Keluhan utamanya belum terselesaikan. Ini ya. Sorry. Memang sebelumnya kok dia bisa ke DAC ini, memang dia punya mobil starter apa gimana, Mas? Kemarin ketika saya tanyain, dia dapat rekomendasi dari temennya pemilik Yaris gitu. Oh, ya. Pemilik Yaris malah. Nah, cuman saya kurang tahu dia itu pemilik Yaris itu pernah ngebengkel di sini apa di DAC apa enggak, saya kurang tahu ya, Mas. Tapi yang jelas memang lumayan banyak sih sebenarnya teman-teman Yaris yang ngebengkel di kita. Gitu, yeah. Banyak. Nah, saya juga lumayan aktif di forumnya, fanpage-nya Toyota Yaris itu, kalau teman-teman ya sumbang saran lah, Mas, sekedar. Enggak, kalau ilmu. Kalau yang saya lihat kemarin kan ada memang ownernya dia punya mobil Starlet, terus dia bawa Hondanya ke sini. Nah, ini kayaknya udah berapa kali nih Honda nih, Mas? Iya. Ya, iya sih. Rata-rata memang dari rekomendasi aja sih, Mas. Kayak kita pernah Yaris, Free terus. Mm-hmm. Jadi enggak selalu Starlet, mereka ya. Itu punya mobil Starlet, kenal kita, terus ini. Ya, karena ya itu tadi, awalnya di forum-forum itu, Mas, saya kan ikut. Mobilio ini saya juga ikut. Yaris, Fortuner, Pajero, hampir semua saya ikut. Cuman ya, intip-intip sambil nyari ilmu. Ya kalau kita punya ilmu, ya dibagi-bagilah dikit-dikit. Nah, ini kemarin berarti kaki-kaki ya masalah iya, utamanya? Iya, masalahnya kaki-kaki. Apa ya, awalnya sih sempat WA-WA-an gitu kan. Cuman saya nggak crash. Waduh, mobil besar teman-teman. Nih, tunggu. Bentar, biar mundur dulu. Nah, awalnya WWA-an, terus punya masalah begini-begini, udah ganti ini, tapi masih gitu ya. Cuman, akhirnya mobilnya saya tanya, mobilnya apa? Mobilio, gitu. Terus, saya bikin janji aja, Mas, nanti ke DAC, nanti kita periksa. Kita pastiin kira-kira dari mananya nih masalahnya dan solusinya seperti apa, nanti sambil hitung-hitung budgetingnya, kan? Iya, betul. Kita nggak bisa nebak-nebak, gitu kan. Nah, akhirnya datang tuh ke DAC, padahal DAC juga lagi alhamdulillah lagi rame-ramenya doanya teman-teman ini, makasih. Nah, abis itu apa datang kita seperti biasa kita cek itu kan sambil jalan ya, kita ngobrol gini di jalan ya, memang ada masalah, ada masalah. Jadi pas kondisi-kondisi tertentu sebenarnya kalau lagi jalan lempeng, Mas, ya ini enak gitu. Oh, gitu. Tapi begitu jalanan jelek itu kerasa geradak-geradak gitu. Nah, pas kita coba, saya bilang besar kemungkinan ini dari EPS-nya, electric power steering-nya yang bermasalah. Hubungannya ke EPS malah, Mas? Iya, jadi kita kan beberapa kali ngalamin kasus kayak gini ya, Mas. Bukan hanya di Mobilio ya, tapi mobil-mobil yang basicnya EPS itu memang cukup banyak lah ya. Berarti yang, rentan juga ya EPS-nya? Ya, kalau saya bilang sih EPS itu tidak sehandal hidrolik power steering, Mas. Dibanding yang hidrolik biasa, betul. Ya. Betul. Makanya kalau Mas Hardi boleh tengok nih ya, kayak mobil-mobil dalam tanda kutip lumayan ya, Pajero, Fortuner, atau untuk heavy duty lah ya, tugas berat, nggak ada yang pakai EPS, semua pakai hidrolik power steering. Itu. Tapi banyak juga kan yang sekarang nih pada lagi rame nih, Mas, mau coba pakai EPS nih di Starlet-nya nih. Itu gimana kalau menurut ya, Mas Mamang? Rata-rata pakai reknya rek bawaan Starlet ya. Oh gitu, tetap bawaan Starlet. Ya, kita tahu kan bawaan Starlet juga udah umur panjang, jadinya umurnya juga kurang, kita juga nggak tahu keausannya segala gitu kan. Tapi kalau saya masih prefer untuk hidrolik power steering lah. Ya sekarang kayak gini nih, Mas, EPS nih. Sekarang mobil ini dari baru, Mas, kilometernya sekarang 67.000 loh. Udah mulai minta jajan kaki-kaki. Ini hampir semua di mobil-mobil sekarang tuh ya untuk kelas-kelas mobil gini. Dan memang maintenance-nya juga lumayan mahal ya, Mas, kalau EPS ya. Nah, ya
kalau ke bengkel resmi gini nggak ada mas, servis yang ada dia di... Oh ganti sebelum dong? Ganti oh. Paling nggak bisa deket 10 lebih kali ya. Iya sih, sempat kemarin iya. Temen juga mobil Nissan juga lumayan itu iya. Bisa di atas 10 juta. Betul. Untuk ganti rack steer-nya, dia terpaksa. Betul. Ganti rack steer. Jadi kalau treatment-nya kayak gini nih kita buka, kita cekin satu-satu beberapa bushing, kita ganti itu bukan kita yang beli ya, kita bikin. Jadi bushing yang materialnya kita pilihin yang bagus. Jadi biar awet, terus desain dari si bushingnya mas, kita bikin yang luas penampangnya lebih lebar. Jadi lebih artinya lebih kuat ya, lifetime-nya akan lebih panjang lagi gitu. Karena mobil EPS ya penyakitnya ya itu aja gitu. Itu kemarin turun cross member juga mas? Cross member turun, cross member turun, kita turunin semuanya. Udah selesai, tapi begitu kita tes, alhamdulillah keluhan itu hilang gitu kan. Ternyata ada tambahan, ternyata ada sisa-sisa. Biasa kalau mobil udah enakan itu, suara yang awalnya nggak ada ya? Nggak ada, itu sebenarnya bukan nggak ada ya, tapi nggak terdengar kalah. Nggak terdengar, nah itu ketahuan, kita kita cek lagi, nggak taunya pusing armnya udah soblek, terus akhirnya sayapnya ngenain cross member. Nah, akhirnya tadi udah kita ganti sayap sekalian. Ya udah sekarang gini udah jalanan jelek udah adem. Udah enak ya. Enak sih mas, alhamdulillah. Jadi sebenarnya terima jasa juga ya mas, untuk EPS juga terima jasa ya. Apa aja sih mas? Kita sudah dulu udah banyak sih. Jadi mulai dari ya Yaris, CRV, Avanza, mobil-mobil lain semua banyak lah. Ya karena dari berkaca dari itu sih sebenarnya, kalau saran saya masih prefer ke HPM hidrolik ya. Masih prefer. Ya karena kan memang mungkin dari sistem ininya juga ya maksudnya, sistem elektroniknya mobilnya Starlet kan juga sederhana sekali kan. Iya. Kalau ini kan memang ada modulnya khusus iya. Gitu. Ya sebenarnya juga ada modulnya mas, nggak semua dipakai ya. Cuma masalahnya kan kita masih ngandelin rek bawaan gitu loh. Iya iya. Nah kita tahu rek bawaan ya udah sekian tahun dipakai kan. Artinya kan keausan, mungkin gear, mungkin reknya, mungkin bushingnya kan juga udah mengalami degradasi performa kan ya. Kita padahal cuma pakai penggeraknya aja, kita pasangin motor gitu aja. Begitu. Saya pikir satu glondong gitu mah. Enggak, cuma ambil modulnya aja sama motornya aja ya. Bisa kita bikinin gitu. Kecuali nanti kalau hydraulic power steering itu udah bener-bener apa ya, udah nggak ada, mau nggak mau kita mau pakai EPS monggo gitu kan. Kalau dari sisi instalasi apa harga mas, harga dari per unitnya, kalau misalkan ada orang yang mas tetap saya pasang hydraulic power steering, kira-kira abisnya lebih mahal nggak dibanding hydraulic? Hydraulic power steering lebih mahal mas. Oh hydraulic yang lebih mahal. Sekarang lebih mahal hydraulic power steering karena bahannya aja udah lumayan ya, modul plus itunya di luar reknya ya, karena reknya tetap pakai hidrolik. Oh, enggak, EPS, EPS yang lebih mahal ya. Betul, EPS yang lebih mahal. EPS teman-teman, sorry tadi hidrolik tuh. Kalau hidrolik lebih murah ya jatuhnya. Lebih murah sedikit, walaupun sekarang kalau saya bilang ya dari zamannya kita dulu pasang power steering plus install 2 juta, sekarang udah sampai 4,5 juta. Ya sekarang ya mahal benar ya, cuma ya barang enggak ada gimana, Mas. Tapi juga perawatan juga nggak terlalu susah ya kalau sih. Sebenarnya kalau perawatan kan kalaupun rusak paling sil-sil aja gitu. Dan juga memang sebenarnya mungkin EPS itu electronic power steering itu untuk jalan-jalan perkotaan kali ya mas ya, nggak bisa jalan-jalan pinggir kota itu yang banyak-banyak lubang itu juga. Ya kalau kita sisi lain kan pabrikan bisa ngejual gini ya mas, apa ya, nggak makan tenaga, nggak ini gitu kan. Dari intinya sisi sih sebenarnya simple aja sih. Lebih ekonomis pabrikan itu, cuman bikin modul sama itu udah. Ya kan kalau power steering yang hidrolik kan ada pompa, ada rek, ada selang kan banyak kan. Iya, sama kekuatannya juga mungkin lebih ini ya. Beda lagi. Apalagi kalau kayak gini ini kan material berbenturan dengan material ya. Iya. Jadi nggak ada lubrikasi. Akhirnya ya aus ya keausan. Kalau hidrolik kan minyak di dalamnya kan. Ya, betul. Paling keluhannya bukan suara tapi bocor. Bocor. Nah, kalau ini keluhannya suara mas, gludak-gludak-gludak-gludak gitu. Oh iya, kayak nggak nyatu dia. Nah, apalagi kalau Honda ya, kalau dibiarin lama-lama pusingnya kena. Rek gearnya mas, bahannya dia tuh teflon. Oh. Bukan besi gitu loh. Ini teflon ini. Jadi kalau plastik gitu ya. Kalau nggak segera diberesin malah kemana-mana. Tuh teman-teman tuh. Honda gitu loh. Mobil-mobil sekarang memang dari sisi kepraktisan memang praktis, lebih praktis. Betul.
Tapi itu, ya itu tadi, penggantian itu satu modul, ya, satu set. Itu yang bikin gak praktis dari sisi keuangan ya, gak ekonomis dari sisi itunya. Jadi apa yang kita sampaikan ini sebenarnya hanya kita melihat dari sudut pandang yang berbeda aja mas, gitu kan. Lagi-lagi kan semua dikembaliin ke owner, ya, ke customer maunya gimana gitu kan. Karena ya kita menyerap ilmu berbagai sisi kan. Betul. Kembalikan. Jadi kalau ada teman-teman ada koreksi atau ada apa namanya masukan, ya, masukan monggo gitu. Kita sangat terbuka untuk itu. Intinya sih dunia otomotif itu harus bijak, harus cerdas. Jangan sampai kita dimainkan sama mobil ya mas. Soalnya gitu, soalnya ya mobilnya juga gitu. Jadi yang harus diingat, kita memainkan mobil, bukan kita yang dipermainkan mobil. Ah, itu teman-teman biasa tuh, teman-teman saya juga banyak yang pakai mobil-mobil keluaran baru, giran udah kena bagian dia, ya, makainya kan dia serampangan ya, sembarangan makainya, nggak pelan-pelan. Terus tiba-tiba pas ganti rek 20 juta, ampun, 15 juta, 15 juta, ampun, ganti EPS-nya itu. Nah itu memang kalau dari pabrikan dia nggak bisa diservis. Tapi tenang aja teman-teman, kalau memang teman-teman mengalami masalah nanti dilihat dulu kondisinya. EPS bisa dilihat dulu ke DAC. Sama satu lagi ya, apa itu mas? Di online itu sebenarnya banyak banget apa namanya rek-rek yang dijual baru, tapi bukan original kan, itu banyak berbagai merek gitu ya. Tapi kalau dari testi yang udah-udah sih kurang bagus gitu. Tapi ya silahkan kalau mau coba gitu. Kalau saya pribadi masih berpegang bawaan mobil atau originalnya itu masih yang paling bagus. Artinya tinggal kita lihat masih layak untuk diservis atau tidak gitu. Ya, siap, itu aja sih mas Hati. Oke deh, semoga bermanfaat ya semoga teman-teman ya. Minta teman-teman doanya aja. Jadi biar kita bisa terus berbagi. Sama satu lagi, kalau ada masalah EPS bawa aja ke DAC. Promosi dikit. Ikan banget. Oke, terima kasih. Oke, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.